Swastiastu. Halo pemirsa, kami kembali hadir untuk memberikan informasi terpercaya seputar kesehatan hanya di KIH TV, Your Source for Healthy Living. Kali ini kita akan membahas mengenai demam berdarah dengue bersama narasumber kita Dr. Iketut Agus Somya, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Demam berdarah dengue tentu tidak asing lagi. Banyak berita yang kita dengar tentang penyakit ini. Atau bahkan mungkin salah satu dari kita pernah terkena penyakit ini. Namun, mengapa masih banyak korban berjatuhan? Mari kita kenali lebih jauh tentang apa itu demam berdarah dengue dan bersama kita ketahui bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya. Saksikan hanya di KIH TV, Your Source for Healthy Living. Halo pemirsa, sekarang kita akan berbincang dengan narasumber kita, Dr. Agus. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Irda, apa kabar? Baik-baik. Baik dok. Ini akan bertanya mengenai demam berdarah dengue dok. Silakan. Bisa beri penjelasan dok mengenai demam berdarah dengue itu sebenarnya seperti apa dok? Demam berdarah dengue itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh karena virus yang namanya dengue. Ya. Jadi virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Jadi penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus yang namanya dengue dimasukkan ke tubuh kita oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes yang jenis yang lain. Itu yang dimaksud dengan penyakit demam berdarah. Ya. Oke, kemudian namanya nyamuk ya dok ya, itu kan di mana-mana. Nah, untuk gimana kita mengetahui, oh ini kita kena gigitan nyamuk Aedes aegypti nih, oh ini bukan nyamuk Aedes aegypti, itu gimana dok? Ya, nyamuk Aedes itu memiliki ciri karakteristik tertentu ya. Nah kemudian Aedes ini ada beberapa jenis, ya. Aedes aegypti, kemudian Aedes polinensis namanya, kemudian ada Aedes albopictus. Nah ini memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Jadi kalau Aedes aegypti dia menyukai tempat-tempat yang bersih, misalnya di ruangan yang bersih, tetapi ada genangan air misalnya di apa namanya di pas tempat bunga dan lain sebagainya, yang tempat yang bersih atau tempat penampungan air yang lain lah di talang misalnya, nah, itu tempat Aedes aegypti. Nah kalau Aedes polinensis itu atau albopictus itu ada di sekitar kebun ya. Jadi di kebun dan kemudian ada beberapa genangan air di sekitar kebun itu, nah itu dia tempat habitatnya. Nah ciri daripada nyamuk ini adalah nyamuk ini khas ya, jadi dia memiliki warna dia, jadi poleng, orang Bali bilang poleng itu hitam dan putih ya. Jadi pada kakinya itu bentuknya itu warnanya hitam dan putih. Gigitannya itu ada ciri khususnya nggak? Apa pola gigitannya atau apa? Ya, kalau pola gigitannya sih tidak ada. Jadi di mana ada tempat yang terbuka dari tubuh kita, misalnya kulit, ya digigit di sana. Nah, kemudian dia memasukkan dari gigitan itu, jadi mulutnya itu masuk ke dalam lapisan kulit kita di bawahnya, dan kemudian virus itu didorong ke dalam. Jadi gigitannya tidak, bahkan bisa tidak terasa dan tidak tahu digigit di mana gitu loh. Jadi tidak langsung berdarah, kecuali ada orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan, itu namanya reaksi alergi, kepekaan yang tinggi, di mana di tempat gigitan itu mungkin akan timbul reaksi alergi yang ringan, misalnya ada bentol misalnya. Tapi kalau pada umumnya ya enggak. Sekarang mengenai gejalanya dok, ini apakah ada gejala khusus mengenai demam berdarah ini? Pada umumnya gejalanya adalah timbul demam ya. Ini pada umumnya ya, demam, kemudian tiba-tiba saja dia demam mendadak tinggi, bisa tadinya dia baik-baik saja, tiba-tiba dia menjadi demam misalnya 39, 40 derajat Celcius, 138, kemudian nyeri otot, kemudian nyeri kepala yang hebat ya, dan kemudian kadang-kadang nyeri pinggang ya. Nah ini masa-masa virus ada di dalam darah gitu. Tapi pada orang-orang tertentu bisa saja tidak timbul gejala seperti itu, misalnya pada orang tua, pada pasien yang pernah mengalami stroke di mana sensor demamnya itu sudah tidak baik, jadi tidak timbul gejala pada orang-orang tertentu seperti itu. Lalu mengenai bintik-bintik merah gimana dok? Kan dulu orang selalu bilang bahwa kalau DB itu
ada bintik-bintiknya gitu. Iya, bintik-bintik merah itu timbul setelah kemudian. Jadi itu gejala awal yang saya sebutkan tadi, itu gejala awal ya. Demam, mendadak tinggi, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi ya. Kalau misalnya kita tidak awas dan kemudian kita biarkan begitu saja, maka bisa mulai timbul gejala-gejala perdarahan. Jadi gejala perdarahan itu, tanda-tanda perdarahan itu bisa terjadi perdarahan kulit atau perdarahan di selaput lendir. Jadi perdarahan kulit itu yang bentuknya bintik-bintik, tapi perdarahan selaput lendir itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di selaput lendir usus kita, bisa di selaput lendir lambung kita, dan itu kalau bisa terjadi, bisa selaput lendir di bibir kita, kemudian di mata, kemudian di otak, dan di tempat-tempat lain yang ada selaput lendir itu berpotensi mengalami perdarahan. Nah, setelah itu, kalau dibiarkan, tidak ditangani dengan baik, itu akan menyebabkan tekanan darah kita kan menjadi turun. Itulah yang dinamakan dengan shock. Tapi ada juga yang expedit namanya, yang tidak seperti itu tetapi berat juga. Terjadi. Penyebabnya adalah demam berdarah. Contohnya yang sebutkan tadi adalah demam berdarah yang menyerang otak, encefalopati tinggi namanya. Ada juga demam berdarah yang menyebabkan gangguan fungsi hati yang mendadak. Ada juga demam berdarah yang menyebabkan gangguan jantung yang mendadak, miokarditis oleh karena ini misalnya tinggi. Atau demam berdarah yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang mendadak. Nah itu hanya tenaga-tenaga medis yang terlatih yang bisa mengenali atau memperkirakan terjadi seperti itu. Tapi yang kita sampaikan adalah yang umum. Umum itu adalah ketika mengalami demam mendadak tinggi itu kita harus aware. Jangan mengobati sendiri. Dan ini perlu pemantauan. Aware itu harus kita waspada. Artinya kita harus cermati. Jangan dianggap sepele. Sampai kita yakin penyebabnya itu sudah bisa kita atasi. Baik dok, bagaimana dengan fase-fase perjalanan dari gejala demam berdarah ini? Ya, secara umum perjalanan demam berdarah ini bisa kita bagi menjadi tiga sebenarnya ya. Jadi pada fase prodormal, fase demam ya. Jadi pada fase ini berlangsung dari hari pertama mulai timbulnya demam sampai demam itu turun. Itu biasanya berlangsung 3 hari. Tetapi bisa terjadi 2-7 hari. Tapi umumnya 3 hari, itu fase demam, fase prodormal. Jadi pada fase ini jumlah virus di dalam darah itu sangat banyak sekali. Jadi pada fase demam prodormal ini akan terjadi demam yang mendadak tinggi ya, disertai dengan keluhan-keluhan yang lain, misalnya nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, kemudian mual yang hebat, muntah-muntah yang hebat ya. Nah ini berlangsung 3 hari biasanya umumnya. Itu fase viremia. Jadi virus itu masih ada di dalam darah. Pada fase inilah biasanya kalau kita periksa darahnya, kalau kita jeli periksa darah lengkap ya untuk men-screening ya, kita bisa melihat oh sel tertentu ada turun, sudah mulai rendah dia. Kalau kita periksa darahnya pada saat ini, kita periksa protein dari virus itu bisa terdeteksi dia. Jadi kita kalau diambil darahnya pada saat ini, kita periksa di lab untuk melihat protein tertentu dari virus ini, NS1 misalnya, ya, jadi bisa terdeteksi. Atau virusnya kita ambil, bisa terdeteksi. Jadi kemungkinan besar kita bisa menangkap atau untuk mengetahui adanya virus itu. Di, itu gejala di rentan 2-7 hari ya, itu ya dok? Ya, 1-3 hari atau 2-7 hari ini. Ya. Nah kemudian setelah itu akan terjadi penurunan panas yang tiba-tiba. Tadinya panas tinggi misalnya 39, kemudian tiba-tiba turun panasnya menjadi 37. Dan pasien merasa lebih enak dibandingkan sebelumnya. Bukan dikira sehat itu. Sembuh ya, dikira udah sembuh. Ya. Jadi dia merasa lebih enak dibandingkan pada fase demam, tapi bukan sembuh. Nah disinilah sering terjadi fase yang kritis. Ya, kenapa masa kritis? Karena pada saat ini, jadi virus itu sudah kenapa ini bisa disebut fase kritis? Karena tubuh kita memberikan respon terhadap virus ini. Sehingga akan terbentuk sat-sat tertentu di dalam tubuh kita yang menyebabkan pelebaran dinding pembuluh darah. Jadi cairan di dalam pembuluh darah itu lari dia ke tempat rongga-rongga di dalam tubuh kita. Jadi itu ada namanya perembesan plasma, perembesan cairan. Nah pada fase ini itu sering terjadi kondisi yang shock, perdarahan. Nah di sini harus dikenali gejala-gejala lain. Kalau misalnya ada tanda-tanda misalnya dia merasa tidak nyaman, atau anak-anak misalnya dia rewel, kemudian tiba-tiba dia dingin, ya, kemudian dia tiba-tiba sakit perut. Nah, itu hati-hati, itu warning namanya, warning, tanda-tanda peringatan bahwa itu terjadi fase kritis yang berat. Nah, di sini harus mendapat penanganan yang khusus, ya. Jadi cairan itu harus dipertahankan seoptimal mungkin supaya organ lain mendapatkan cairan yang baik.
Nah itu biasanya berlangsung 2 kali 24 jam. Ya, fase kritis itu berlangsung 2 kali 24 jam. Nah setelah itu, kalau respon tubuh kita baik, jadi penata laksanaannya baik, mulai dia masa perbaikan, fase recovery. Ya, fase recovery itu dia merasa lebih enak. Ya, kadang-kadang timbul gatal-gatal di dalam tubuhnya. Kadang bahkan bisa timbul merah di seluruh tubuhnya. Jadi bukan berarti perburukan. Bukan berarti justru itu namanya ya? Perbaikan. Itu namanya RAS, convalescent RAS namanya. Jadi orang tertentu bisa mengenali itu, RAS convalescent. Itu bukan perburukan, tapi itu tanda perbaikan. Dan dia mulai gatal. Tapi hati-hati, pada fase perbaikan pun pasien tidak boleh buru-buru merasa senang. Karena pada fase ini akan terjadi aliran balik cairan yang tadinya sudah keluar dari pembuluh darah ke rongga-rongga ketiga, rongga intersisir. Nah, risikonya kalau dia balik, kalau jantungnya tidak kuat, itu bisa terjadi unding paru namanya. Jadi ada cairan yang menggenang di parunya. Sehingga pada fase recovery pun perlu pemantauan oleh orang yang berpengalaman juga. Sampai dia dikatakan betul-betul komplit recovery. Oke nih dok, sebenarnya berikutnya nih dok, saya mau menanyakan mengenai tadi kan ternyata DB itu berbahaya ya, bisa menyebabkan kematian gitu ya pada yang tidak tertangani gitu. Itu seberapa besar sih dok sebenarnya? Apakah benar-benar kena DB pasti bisa tervonis gitu atau gimana? Ya kalau misalnya ada beberapa penelitian, kalau DB itu dibiarkan aja di masyarakat, tidak diapa-apakan, ya angka kematiannya tinggi loh maksudnya. Dan mendapatkan penata laksanaan. Jadi bisa hampir sekitar 20%. Iya, kalau misalnya dia orang dengue dibiarin enggak diapa-apakan secara alamiah aja gitu. Tinggi itu bisa 20%. Tapi kalau dengan penata laksanaan yang sangat bagus sekali, itu bisa ditekan sampai 0,01%. Jadi 1000 kita merawat pasien dengue, jadi 1 mungkin yang tidak tertolong gitu ya. Jadi penata laksanaan ini sangat penting sekali dalam menekan angka kematian. Apalagi pada orang-orang khusus, orang-orang tertentu, spesial host. Jadi orang-orang khusus itu misalnya orang hamil misalnya mengenai dengue atau orang tua yang kena dengue ya. Anak-anak gimana dok? Anak-anak misalnya yang atau bayi misalnya kan dia tidak bisa menyampaikan keluhan. Atau orang yang sudah memiliki penyakit-penyakit kronis tertentu, misalnya ada orang diabetes kena dengue. Itu berbeda dengan orang sehat yang kena dengue. Kalau orang yang begitu ya lebih baik sudah artinya dikonsultasikan oleh ke dokter yang ini dokter ya. Yang... Jadi ada spesial host yang memang spesial orang-orang tertentu yang memang harus diperhatikan gitu. Okay. Ya. Oke, okay, Dok. Ini Dok, kita akan cerita mengenai pengobatan nih. Ya. Bagaimana sih Dok menangani pasien yang menderita demam berdarah itu? Ya, penanganan demam berdarah ini kan harus komprehensif. Jadi kita harus, nah karena ini adalah suatu kondisi yang namanya kita harus mengikuti irama dari virus ini, perjalanan alamiah ini virus ini ya. Karena dengan memahami itu baru kita bisa memberikan penata laksanaan yang benar-benar komprehensif. Jadi memang penata laksanaan kelihatan sederhana. Jadi kita memberikan cairan, tapi cairan berapa yang kita akan berikan kepada pasien itu sangat tergantung dari kondisi pasien. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu yang kita pakai patokan dalam penanganan itu. Misalnya kondisi fisiknya, jadi kemudian berapa parameter laboratorium misalnya. Karena tidak hanya dengan fisik aja kita bisa menilai, tetapi perlu ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium. Nah pemeriksaan laboratorium pun sangat sangat menentukan pengobatan yang akan kita berikan. Karena hitungannya ini kadang-kadang bisa jam, bisa 1 jam, bisa 4 jam kita akan ulang laku pemeriksaannya. Kemudian bisa 6 jam, bisa 12 jam, bisa 24 jam kita ulang. Nah itu kita memerlukan juga fasilitas laboratorium yang memang bisa membantu kecepatan itu. Jadi ya misalnya kalau misal pasien itu datang dalam keadaan shock, jadi kita memberikan cairan yang cukup misalnya yang cepat. Dan kemudian kita harus evaluasi dalam 1 jam. Darahnya kita ambil, di samping fisiknya kita periksa, tanda-tanda fisiknya, dan kemudian pemeriksaan darah juga harus tersedia. Jadi kita ambil sampelnya 1 jam pada saat itu, jangan tidak perlu waktu lebih, misalnya 5 menit, kalau bisa 10 menit sudah ada hasil darahnya, misalnya darah lengkapnya, jadi kita menentukan pengobatan. Itu dok yang apa, trombositnya naik, oh ini.
Ya, ukurannya kan tidak hanya trombosit saja. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperiksa. Sel darah putihnya, kemudian kekentalan darahnya, kadar hemoglobinnya, kemudian kadar trombositnya, bentuk trombositnya. Jadi informasi itu harus ada, harus bisa kita interpretasikan juga. Jangan hanya memeriksa, kita tidak bisa menginterpretasikan. Berarti kan ini kan bicara yang kritis ya, berarti ya. Nah kadang-kadang kan orang terjadi DB, aduh gimana nih, harus rawat inap apa enggak gitu. Nah itu gimana dok ya, apakah setiap pasien yang terkena DB harus rawat inap gitu atau gimana? Ya, menentukan rawat inap atau tidak itu kan tergantung dua hal sebenarnya ya. Kondisi medis dari pasien itu, kemudian kondisi sosial dari pasien itu. Kondisi medis itu kan ditentukan oleh derajat berat, derajat keparahan dari penyakit itu. Ya, itu dinilai oleh dokter yang berpengalaman. Ya, pada orang tua, pada pasien yang gangguan jantung, itu tidak boleh dirawat di rumah. Bahaya dok, bahaya, itu masih di rumah sakit, kritis. Walaupun dia ringan. Karena demam sendiri akan berpengaruh terhadap kondisi jantungnya, misalnya pada orang yang berpenyakit jantung. Atau demam sendiri bisa berpengaruh terhadap kehamilan. Jadi, nah itu namanya kondisi medis. Apalagi yang sudah complicated, yang sudah komplikasi itu harus dirawat. Nah yang kedua adalah indikasi sosial. Indikasi sosial itu begini, misalnya dia merasa tidak mampu untuk melakukan perawatan di rumah. Orang di rumah saya tidak ada, kemudian tidak ada siapa, jauh dari fasilitas kesehatan, lebih baik saya dirawat di rumah sakit. Atau misalnya orangnya aktif, saya tidak mungkin memantau diri saya di rumah. Jadi saya mesti memantau, itu bisa saja. Itu namanya indikasi sosial. Jadi indikasi masuk rumah sakit itu dua hal itu yang menentukan. Baik. Kemudian dok, mengenai obat khusus. Ini kan dengue ini apa ada obat khusus dok untuk ya, memang demam ada berdarah obat ini? Yang diuji coba selama ini namanya ribavirin, tetapi tidak efektif. Tapi kita perlu ingat bahwa virus ini adalah virus akut yang masa hidupnya juga pendek. Jadi kadang-kadang dia sudah datang hari ketiga pasiennya dan viremia sudah, virus itu sudah juga tidak ada di dalam darahnya, jumlahnya sedikit sehingga tidak efektif diberikan antivirus. Baik dok, mengingat demam berdarah ini cukup berbahaya ya, lalu bagaimana pencegahannya dok? Dari Dinas Kesehatan itu sudah menganjurkan yang simpel-simpel tapi harus dilakukan serentak, misalnya mengubur, kemudian menutup, kemudian menguras. Untuk tempat-tempat 3M itu ya dok ya, berkembangnya nyamuk, dan kemudian ya sewaktu-waktu dilakukan fogging misalnya ya. Fogging itu adalah membunuh nyamuk yang dewasa, bukan membunuh jentiknya. Jadi fogging itu mematikan nyamuk yang sudah. Dan kemudian abatisasi namanya, abatisasi. Jadi dimasukkan obat tertentu di dalam genangan-genangan air supaya jentik nyamuk itu tidak menetas menjadi nyamuk dewasa. Karena nyamuk ini sangat penting. Karena kondisi terakhir dilaporkan bahwa nyamuk ini tidak perlu menggigit orang yang sakit untuk mendapatkan virus dan menyebarkan kepada orang lain, tetapi sudah ada istilahnya transovarial transmisi. Jadi nyamuk ini sudah menularkan kepada anak-anaknya. Ya, jadi anak-anak ini tidak perlu harus menggigit orang lain untuk menyebarkan virus demam berdarah, virus dengue. Jadi itu namanya transovarial transmisi. Pencegahan yang terakhir adalah yang sekarang yang terbaru adalah adanya vaksinasi ya. Cuma di Indonesia kan belum. Bulan Desember yang lalu di Meksiko dan di Filipina kan sudah dilakukan pada populasi. Tapi di Bali kita sudah melakukan penelitian penggunaan vaksin ini. Jadi secara khusus kita sudah melakukan penelitian di Bali. Nama vaksinnya apa dok? Dengue vac namanya kalau tidak salah. Tapi bukan berarti vaksinasi itu 100% bisa melindungi kita. Ya, itu yang perlu dicatat. Jangan nanti protes begitu divaksin, kok saya masih kena. Vaksin itu kan untuk melindungi kita. Kalau syukur kalau bisa dia melindungi kita 100%. Tetapi ada suatu kondisi kita tetap juga kena, tapi dengan sudah divaksinasi kita kenanya tidak lebih parah. Ya, itu keuntungan vaksinasi. Terima kasih ya dok atas penjelasannya. Pemirsa, demikianlah penjelasan dari dokter ahli Kasih Ibu Hospital Bali. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.